Saudara, ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono membeli keong sawah atau tutut di pasar itu. Penasaran? Presiden Jokowi meminta tutut yang dibeli Menteri Basuki. Momen itu terjadi sebelum Presiden Jokowi memberikan keterangan pers setelah meninjau pasar. Saat itu, Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah lebih dulu berada di lokasi. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono kemudian datang dengan menenteng plastik putih berisi terofoam. Saat ditanya apa yang dibelinya, Menteri Basuki menjawab, tutut. Dia mengatakan keong sawah itu disebut bagus untuk pertumbuhan rambut. Tutut atau keong sawah adalah jenis siput air. Tutut banyak ditemukan di perairan tawar dan sering bermunculan apalagi saat musim hujan tiba. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology pada Januari 2013 menyebutkan keong sawah atau tutut memiliki kandungan nutrisi dan gizi yang tinggi. Bahkan kandungan kalsiumnya lebih dari susu. Tim Liputan, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.